Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Presisi Update pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tim khusus akan meminta keterangan Kadipropam Polri nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo terkait insiden penembakan Brigadir J. Pemeriksaan Kadipropam Polri nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo dijadwalkan berlangsung hari ini. Ya, ini yang Anda saksikan adalah gambar kedatangan dari Ya, ini Kadipropam nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo telah datang. Ya, di Tipidum Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan Irjen Pol Verdi Sambo, Kadipropam nonaktif hari ini. Verdi Sambo diperiksa sebagai saksi dalam kasus kematian Brigadir J. Di mana semalam juga Bareskrim Polri sudah menetapkan Baradae sebagai tersangka dalam kematian Brigadir J. Adapun Baradae ditetapkan dengan pasal 338 Junto 55 dan 56 KUHP. Penyidik juga telah memeriksa sebanyak 42 saksi dalam kasus penembakan Brigadir J. Sampai saat ini penyidik juga belum menjadwalkan pemeriksaan terhadap istri dari Kadipropam nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo. Kami akan terus mengupdate informasi terkait dengan kasus penembakan dari Brigadir J. Baik pemirsa, sekian Presisi Update kali ini. Nantikan informasi terbaru kami dalam program Presisi Polri TV lainnya. Dan Anda juga dapat mengakses berita-berita terbaru kami di website tvradio.polri.go.id dan bisa download aplikasi kami di Play Store dan App Store. Terima kasih, selamat pagi, dan salam Presisi.